Halo teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe dulu ya, biar kita tetap semangat bikin videonya. Oke. Ayo baca. Ayo baca apa? Dilanjut jalan sehat menuju Taman Nurul Seri yang ada di belakang Pelka ya. Di sini ruang terbuka hijau ya, yang disediakan oleh Pemkot Pekalongan untuk supaya digunakan oleh para warga Kota Pekalongan. Tepat di belakang PLK di pojokan ya, yang aslinya menjadi lahan wilayah kepemilikan PLK tetapi diminta untuk dibuat dan diminta oleh Pemkot untuk dibuat ruang terbuka hijau. Ini dia Taman Nurseri yang ada di Kuriban Yosorjo.
dengan adanya tempat-tempat duduk seperti ini bisa untuk dimanfaatkan oleh warga masyarakat untuk bersantai-santai sama keluarga kecil, sama teman, sama sahabat, dan mungkin sama pasangan ya. Tapi tentunya yang positif-positif aja ya, bagi pasangan yang sudah resmi. Masih sangat sejuk sekali karena mungkin hanya di sini ya, satu-satunya tempat di Kota Pekalongan yang masih banyak hijau-hijaunya. Dan memang tidak banyak di Kota Pekalongan terdapat RTLH ya, ruang terbuka hijau. Ya, kita ikuti dulu game kali ini untuk para peserta. Thank you.